Halo. Dia tiba-tiba mampir, guys. Aku punya deh. Kayaknya aku punya, kok aku udah ambil dikit. Jangan lidah di hidung. Ya salah, harus salah. Yang buat kamu sausnya. Thank you. Aku ngomong sama. Mesen, coba air kamu bawa. Mari kita coba. Dah. Masih kamu belum dapat jatah kuota dari pemerintah ya? Kayak kita dapat aja. No. Itu enggak dapat kan? Apa semua? Gimana yang udah nonton music videonya JKT48 single ketiga? Gue 22 ya? Ada kita! Yo, kalian pasti kaget kan? Katrina, coba kita marilah cerita-cerita. Coba. Bener ya? Deg-degan gak sih waktu itu? Pizza. Aku takutnya kayak salah, terus aku yang salah, jadi kayak bikin lama gitu. Tapi sayang, emang waktu itu pernah gak sih kita di kayak bilang, itu salah gitu? Pernah kan kayak blockingan, kurang mundur. Pernah lah, ini salah gitu. Yang mana sih? Aku lupa. Di rumput, yang adegan rumput. Ini enggak? Lupa. Oh, ini belakangnya. Berarti itu salah aja. Takutnya kalau udah dibilangin terus masih salah gitu. Nah, keringet dingin dah. Gimana mau musim malam? Malam hari. Kita yang naik berdua bukan sih? Kita yang waktu datang ke musim kita berdua teman. Bukannya yang sama Asya itu. Kan kita baru masuk nih. Kita kayak ketinggalan gerombolan gitu kan. Tapi kita naik itu gelap banget ya yang di luar tempat itu di tambahannya. Kok aku bareng Kainda. Kita lari. Gue mau ram, aku mau mirip kayak itu Honin. Honisan. Kayak nggak bisa aku hari ini. Jadi waktu itu yang pernah lucu tuh kan itu kan ada kayak tau nggak sih yang kayak museum-museum itu kan ada kayak patung-patungnya, terus ada kayak ada tempat-tempat koleksi gitu kan. Ya ada patung orang ngitung duit ya. Terus tadi kayak waktu itu berangkas itu kan, yang koleksi berangkas itu. Ada tuh kunci Aaron. Itu tuh. Kamu turun gak sih waktu itu ke berangkasnya? Ini kunci Eren? Bukan ini. Lagi tau bego kan? Ini! Nih. Oh iya. Begini aja nih. Kamu itu gak? Kamu ngerasa sesuatu ini gak pas? Kamu ke berangkas gak? Enggak. Nih. Kamu ke berangkas tau, yang berangkas serem banget. Enggak, emang iya. Sumpah itu udaranya apa ya? It's very thick air. Really? Bukan Herman guys, Eren. Apa sih? Kamu cerita lagi dong, di sana panas banget. Oh iya, di sana panas banget. Di sana panas banget. Kita juga harus siap-siap pagi banget. Subuh sih, enggak subuh, itu masih malam. Ya kan? Siap,
kita datang jam 3. 3 ngumpul. Jam 4. Bukan 3 siang. 3 pagi. Jam 4 kita ngumpul di museum. Abis itu kita tidur. Kita tidur sampai jam 11. Enggak. Aku tidur 8. Habis itu kita kayak nyari enggak, itu kita itu pas masih belum ada matahari. Kita kan tiduran tuh. Sekitar 1 jam. Sampai jam 8 doang sih. Kita tidur sampai jam 11 tadi. Tapi kita tidurnya bukan dari jam 3-nya gitu kan. Iya, kita kayak ke toilet dulu, kita makan gitu kan. Nyari udara deh pokoknya. Kita kan kayak lagi mau siap-siap makeup gitu kan. Kayak makeupnya kan antri, ada banyak kan membernya. Jadi kita tidur. Terus kagak dibangun-bangun sampai jam berapa? Emang masih lama lagi gitu. Terus kayak yang paling unik apa? Di sana tuh kayak dikasih makanan banyak gitu, dan seru ngasih cemilan. Tapi ini muka aku muka capek banget, muka baru bangun tidur kah? Iya enak sih itu, dikasih kopi guys, kita kayak ngeronda, dikasih mikros apa kayak ada mie yang nggak direbus gitu. Oh iya, semuanya makasih ya buat aku waktu itu ngeliat video kalau aku sesi 2 ada sofa. Thank you. Yeay. Kasih. Ya guys, jangan lupa video sama kita ya. Dan jangan lupa stream music videonya. Stream. Semangat teman-teman. Cara ceroboh untuk mencinta, ya kan? Muka gue, muka orang bangun tidur loh kata Dina. Coba. Orang yang baru bangun tidur. Nah, pakai lip tint dikit. Ini yang lip tint aku biasa pakai. Taukah kalian? Ini bagi yang penasaran lip tint yang biasa kita pakai. Aku pakai ini, kamu pakai apa kat? Lagi yang kayak gitu juga, tapi kalau itu kan merah, kalau aku yang gelap ini. Aku pengen dia merah. Reza, miau miau, arigato gozaimasu. Kabilda, makasih atas hatinya. Kadim san, makasih. Makan aja nggak sih? Kafil Sano Marsha, makasih atas hatinya. Kasebelak Mang Edi aka Edward, terima kasih atas diskonnya tadi. Makasih atas bunganya. Terima kasih atas hati-hatinya Kak Lucky Marsha Agung Dimsal Mas Edi. Terima kasih Kak Edward S. Edi. Thank you, thank you. Who is Mas Edi? Dapat diskon lagi dari Kak AZ Kelapa Bang Edi. Terima kasih. Mas Edi teh aku, Mas Edward katanya. Mas Edi is Kak Edward. Edward S. Edi, sebelah Mang Edi aka. Kok banyak banget tapi Edinya? Ih, suara aku kok serak banget ya tiba-tiba katanya. Edi Chavani,
maaf ya Anin, tapi Marsha lucu gemas, hehehe. Nama aku Edi Gunawan sih. Oh sih, ternyata Marsha masih jadi Zul Decline. Apanya sih? Iya bu ya, my nails. As the princess of the sea, you need much more. The oh, that's so cute. Hehehehe, lucu sekali. Aku kangen kalian. Gila, udah lama banget kita nggak ketemu nih, Shuru. Terakhir kapan ya waktu itu Shuru mendadak, ingat gak? Nih. Pecel ayam Mas Edi. Hey Husha, sorry ya telat. Itu siapa ya? Kayak kenal yang cara menulisnya. Gimana Love Alarm 2 sih? Aku belum nonton. Aku tuh lagi sibuk nonton High Invasion. Kalian tau gak? Anime baru yang kayak agak baru. Enggak baru banget tapi lumayan baru. Itu bagus banget menurut aku. Baru episode berapa? Terus aku lagi fokus nonton manga, baca manga gitu. Apa ya? Itu aja sih kesibukan, sama sibuk kegiatan aja sih. Jangan lupa guys nanti nonton tanggal 20 sudah ada tiketnya buat live streaming Renaikin Shijorei. Jangan lupa show 1 dan show 2 nya hoi hoi. Di belakang Katrina ya? Iya, itu ada Katrina Irene. Dibilang jangan mancing. Oke, aku nonton. Ih, banyak hari ini banyak disco. Makasih kelapa Bang Hedi. Thank you. Dimsa Mas Edi, makasih atas 500 hatinya. Dimsa Mas Edi. Aku lagi suka poni kayak gini, guys. Karena aku lagi punya apa ya? Kayak ada anime aku suka nonton. Kalian tahu Unimia? Ya, tuh dia. Gak ada waktu tuh dia kayak gini. Terus aku ngerasa kayak cantiknya. Coba kita. Makanya belakangnya aku suka banget. Bah, kayak ngikat rambut yang kayak tipe-tipe Horisan. Hei, hai. Hai. Ikat rambut Mas Edi. Hah? Shut the box, aku siapa? Nggak tahu. Kapannya Bang Edi? Hei, Mas Edi. You have no power here, hey octopus. Katanya Mr. Boris 19. Yes. Kamu kenal Boris 19 gak, kata Rena? Of course. Boris 19. Kak Boris. Kak Boris. Hi, I'm Boris 19. Hello, I am Marsha. This is Katarina. Guys, aku gak tau mau ngomong apa. Kamu tahu, you know, I'm so awkward today because I didn't even finish my pizza. Huh? Siapa? Ah, I'm being so evil. Oh, toppingnya dimakan semua. Dia makannya banyak banget lagi. Karena dia udah dikasih ijen di sebelah kuping. Katrina member generasi berapa? 10. Apa maksud anda? Halo friends. Kamu harus bilang kakak lu gue. Now. Oh, this is jelang tante tuh gak enak udah bikinnya kakak. Nya arigato nya. Arigasa. Nya. Nya kak. Kata Opep, ah Katrina my Oshi. Really? Kak Opep mulu yang ngomong. Mr. OP Oped. Nyah. Ichi, nis.
alasannya. Kamu sini, aku the reason why I go to the lantai so you can sit with me. But that's your baby, man. Yaudah, gak usah, biar aja dia. Baby, geser-geser. Ini tinggalin aja deh, biar aku nanti. My angle is from the top. I sleep, isn't it? Karena aku angle-nya bawah. Just letting you know my angle. Udah mirip belum sih sama Horimiya? Dorime yang merasan. Bocor. Walau aku dong masalah nanti ya lapian. Oke, halo Kak Sakti. Waro. Aduh, where's my pizza? Speed Marshall pizza, of course. Looping lag ya sinyalnya. Halo chicken nugget. Oh, I love chicken nugget. Ini siapa sih? Padahal udah dikurung. Eh. Oh. Oh. Hazumi. Ah, suka deh, suka. Katanya enggak mau nonton. Tadi dia enggak tuh. Karena aku bilang mau showroom kan, sedang skip. Denial. You denial, huh? The reason kenapa aku baca tuh karena dia langsung nomor 1 pas aku baru ngumpul. Karena saya enggak seru. Gak parah sih Kak Hazumi. Tentunya gak menonton. Next gue nanti skip ya. Wah parah sih, gak boleh gitu dong. Eh gue boleh ya. Aduh, mau. Kok mau ikut kalau diajak? Kalau enggak. Diajak kacau sama gue. Entah, bukber deh. Kan diajak. Kan diajak bukber. Oh. Ya maksudnya ya ikut aja. Iya makan aja. I'm sorry, man. Your man is broke now. Okay. I'm Katrina, broke. That's a joke. Sumpah, tadi aku tuh. Eh, jangan di sini. Pas aku pergi aku tuh bingung. Ini bahasa sama ih, sumpah. Tante Fina siapa? Tante aku. Oh, ya enggak ada kamu deh waktu itu. Apa? Waktu itu sama Asher pergi itu ada tante aku tiba-tiba. Dia ikut. Dia anak Jakarta banget. Dia dari Kesemca. Aku juga punya tante aku yang nge-hits, namanya juga siapa? Dan kita sama gitu ya? Jadi kita tuh beneran sama, Kak. Terus dia punya kayak kebaran. Like very rich. Sumpah, dia tuh anak hits banget. Banget. Sama aku tantenya kayak gini juga. Namanya juga sama lagi, aduh. Saya beda dia bukan tante aku deh, Kak. Kak Vina. Entah. Tuh. Ih, aku. Yang tante aku mau. Tante aku mau. Tante. Aku suruh kakakku beli brand ini kan. Terus katanya gak mau adek. Soalnya itu brand orang tua biasanya. Tapi emang benar, orang tua biasanya yang pake brand itu. Gak ada kayak anak remaja kayak kita. Terus anak umur 20 tahun. Jarang. Jenny kan karena brand ambassador ya. Ini jarang sebenarnya tuh. Tapi aku suka banget gimana dah. Au. Pizza atau spaghetti? Pick one. Pizza. Apa ya? Pizza. Pizza roll. Dia umur berapa? Dia tuh gak suka dipanggil tante. Ini aku panggil kalau sama temen-temennya aku panggil tante Vina kak ada anak hits nah. Hai minasan, makasih itu Eza kelapa Bang Eri AKA Mr. Hazumi.
and we have Mr. BN sending the miso soup bowl. Where's arigatonya? Ih, banyak banget Kak BN kasihnya. Terus siapa namanya? Kak Kelapa Bang Edi, makasih atas diskonnya. Kok tahu sih aku suka diskon. Ini buka dulu deh. Ya. Diskon di UKS dong. Disco di UKS. Aku ada yang beliin Katrin, guys. Ah. Tumben karena, baik. Karena aku datang ke rumah dia tanpa kabar dan apa-apa. Jadi aku merasa bersalah. Jadi kalau dia marah, tapi aku beliin kamu ini gitu. Dia merasa bersalah, you there. KJN ngomong Atin pacaran yuk. Oke, okay, let's go. Let's go. Do 1 year anniversary. 1 day anniversary. 3 days anniversary. Kisu kisu. Nanai si ceria tin VC yuk. Yuk. Nggak mau VC sama aku. Nggak mau VC sama kita berdua. Tuh katanya kak, siapa sih Kak Hasmi, Kelapa Bang Edi. Kamu pacar aku kan ya? Emang iya? Enggak kan? Aku kan pacarnya Miyamura dari Horibia. Tapi senda dia udah punya pacar. Really? Kayak itu dong, member-member Arashi. Kalau aku suka tapi mereka udah nikah. Udah tuh. Tuh tapi kata ini nge-like ya, maaf ya. That's weird. Kok harus pergi mengunjungi dunia Tengu bersama Lori, sang siluman juga. Apa sih? Untuk ayah kakak, kalian baca deskripsi. Untuk membantu. Tidak hanya itu, dia dan Lori masih harus tersesat dalam konspirasi pihak tertentu dan ingin memfitnah dan menangkap Jirobo. Siapa tuh Jirobo? Nih. Ini gak suka, tangkap aja mukanya. Dia mukanya tuh seperti maaf ada brand. Itu bukan brand. Ah, aku mau kapan sih ketemu rubah yang kayak gini? Aku pura-pura ngeliat kamu aja deh, aku malu. Deh ya, nih ya. Nah, atau salah kamunya? Aku. Jadi aku mau beliin 275 terus kata orangnya enggak ada, Kak. Nah, ada 275. Terus aku bilang, "Ya udah kalau gitu aku beliin 3 atau 325 enggak? Ada 3 enggak, Kak?" Oh, enggak ada nomor 3, dia 325 ke atas. Oh, terus aku mikir, mendingan aku mendingan beliin gede enggak? Terus aku ngomong kan, "Kak, kalau aku beliin tinggian gitu enggak apa-apa enggak?" Terus kata dia, "Wah, Kak, udah tinggi takutnya pusing. Masa dia kan nempel ke mata ya, jadi pasti pusingnya kan lama." Dia mendingan beli yang rendah. Ya, ya udah deh, ya udah. Berarti kok bisa kamu stack gitu enggak? Kayak kamu double. Enggak bisa, Katrina. This is not an bisa. Jingle or something. If you beli, kalau kamu percaya pasti bisa, men. Kayak kamu beli yang 225 terus kamu beli 0,5 terus kamu kayak doa. Doa nih nempel. That's makasih banget ngomong kayak sama dia. Tapi enak sih. Jadi aku, tapi aku kayak udah ngeliat muka orang tuh gak sedetail dulu udah, gitu. Sekarang yang gak kelihatan apa? Tulisan masih kelihatan, aku gak segitu butanya kali. Tapi kan kemarin kamu bilang brighten itu aja udah gak kelihatan. Itu masih itu kan pas lagi copot kacamata. Ini orang ya, merusakkan bukan, banget ya. Kamu gak kelihatannya sampai mana, sampai burem. Enggak, masih kelihatan. Aku pengen kayak, kamu bisa liatin gak? Tangan ini akan melayang. Tangan ini akan melayang. Oh my god, my pony, my bangs. Udah milih Yui-Yui belum? Stop. Itu dia Oshiako. Di kata Yukirin stress. Kamu bilang aku Yui-Yui sama Yukirin, sama-sama Yui. Aku suka. Kamu bukan berarti kamu suka Yui. Soalnya dia bilang dia Zuki. Kamu kan? Suka Yui-Yui karena dia apa? Dia bilang Zuki. Terus aku, yaudah aku Yui-Yui. Terus dia bilang aku Yui-Yui juga. Oke. Aku udah lama suka Yui-Yui. Aku baru tahu sekarang. Ya berarti duluan aku, Alice aku enggak. Yaudah dah, Osia sama juga enggak apa-apa. Ya udah sana. Kamu ngikutin apa yang warna merah ya? Enggak, aku ngikutin Hori. Kenapa aku beli the reason why aku beli scrunchie. Oh, sorry. Aku beli scrunchie warna red
and purple is because dia mirip Hori. Karena dia suka pakai scrunch yang warna-warni. Aku belum beli warna pink. Beli dong. Pergantian yang harus. Itu kan lagu favorit aku juga. Kenapa sih favorit? Favorit aku. Kayaknya aku lebih suka lagu kepikiran sekarang deh. Jadi soalnya gue apa ya? Kamu lagu JKT favorit kamu apa? Beda sih. Kalau misalnya aku lagi denger lagu itu terus aku tiba-tiba suka ya itu. Tapi kalau aku lagi dengerin, misalnya aku lagi dengerin setlist ini nih, Sakagari gitu ceritanya, terus aku kayak wah, To Be Continued nih enak gitu. Oh iya, aku suka To Be Continued. Beda-beda. Tapi di setiap setlist ada pasti yang suka satu. Setlist Pajama lagu favorit apa? Kayaknya udah gak ada yang suka deh saking sering dengernya. Gak boleh gitu dong. Hitsatsu Teleport. Tapi dulu aku suka banget itu sama kamu kayak udah biasa aja ngasih lagi. Aku paling suka malah lagunya itu, Shiroi Shirt. Oh iya, Shiroi Shirt apa? Lagu terakhir ya, jadi mikir kayak iya bebannya udah gak ada yang di awal. Terus itu bonus song. Dua lagi bonus song. Atau ketiga lah. Enggak, kita gak berarti tiga, kita selalu dua. Itu yang pas terakhir tiga kan? Tapi yang terakhir tiga. Oh iya. Empat. Emang terakhir. Iya, tapi kan terakhirnya Sakura no. Iya. Itu kan ya, itu sedih tau. Mataku gue gak kayak Gokigen underrated bener. Itu lagu favorit siapa? Ashel ya? Kayak Indah. Gak lah, tapi pokoknya paling bagus hit satu teleport. Kita semua tahu, oke guys. Iya pasti ini yang cakwe Mas Edi pasti Asher Black. Karena dia selalu bilang he miss after she miss my fangs. Ah, she always said that. She said that to everyone. Gak semua orang punya fangs. Oh iya. Apa yang liatin gue? Maksudnya gue gak punya. Ini kan. Maka jodoh gue tuh rubah. Ini nih orangnya nih. Kita ngomongin apa sih? Oh kita beda, oh kita ngomongin hal yang beda sih ya. Pancen aja aku bingung. Kamu juga bingung ngomongin, aku ngomongin apa kan? Iya. Aku juga bingung ngomongin apa. Aku pikir kamu ngomong apa. Apa sih? Ntar aja. Dua kali. Ya aku belum join, kamu udah join? Ada yang barusan. Ah IG bu ya. Opso. Kalau renang pakai kaki atau tangan? Pakai badan. Body wave. Dulu mermaid. Piscok murah. Iya, aku biasa belinya sama Shinta. Hehe. Ngomongin apa sih? I don't know man, you do you. Sya suka Harry Potter enggak sih? Aku enggak ngikutin Harry Potter. What's wrong with you? Sumpah enggak ngikutin. Aku cuma nonton doang movie-nya sih. Bukan movie sih, kayak nonton berapa. Terus habis itu kayak, oh iya, Harry Potter. Ada kan episode yang dia kayak renang-renang di besok gitu. Terus nanti ada kayak sesuatu gitu. Ada kan episode kayak gitu. Terus dia kayak apa waktu itu berantem dulu sama temennya. Terus kayak, oh yes, tea, of course tea. Yeah, I know that one. Tau ada temennya males banget deh, phone di samping. Harry Potter bagus. Kok kamu bisa sih? Ya emang masa kecilku adalah di Nickelodeon. Aku kangen Eve. Dia belum buat lagu baru. Siapa tuh? Nih gak usah gak tau deh. Oh Eve. Aku tuh gak dengar kamu ngomong apa, jadi aku jawab aja. Meresahkan. Hey. Ih, kok dianus? Ih, ada Kak Dea kan yang bikin ini. Kak Dea. Galak banget, Masya, kata Kak Yuli, yang orangnya bakal lebih galak. Dibikin opening song. Eh, gila. Keren. Suku. Nyanyi dong. Karet. Sini. Cek. Tuna. Aku punya itu tuna aja ya. Dan itu dia.
Oh my god. Bio aku cek di 48 doang. Sehingga aku pun terluka karena harga diri yang tidak ada gunanya dengan ceroboh. Kalian belum belum pernah lihat dance aslinya kan, susah tahu. Itu dance susah banget. Itu dance-nya susah banget, parah. Karena itu dia tuh apa ya, dia bukan dance yang biasa JKT gitu loh. Dance-nya ribet, guys. Dance-nya tuh ribet tapi nggak susah, tapi nggak ribet. Ribet buat diapalin tau. Kayak dia tuh nggak susah seperti beginner atau Uza, tapi dia iya, ribetnya tuh ribet banget. Ribet. Susah buat diapalin karena kayak kita aja bingung abis ini apa, gimana cara mau ngapalinnya gitu. Masya aku jangan aku lang. Masya aku mau jadiin kamu Oshi, mas-mas biasa. Oke, mas-mas biasa. Mas-mas biasa enggak mau sama Mbak biasa, tapi di kemarin. Kan dia sekarang sekarang menjadi Mbak biasa. Aku enggak tahu kan. Bukannya tuh karena dia kayak gitu. Ah, enggak, Kak Hebi juga. Oh, Kak Hebi juga. Kamu udah lihat belum Caitlyn dye her hair? Ya. She looks very mature now. Ini kayak siapa ya? Dia mirip seseorang tau menurut aku. Siapa? Aku mau VC ke atas Honey Canda. VC bang. Kan aku kemarin nonton reaction video ada orang ke Dara Shinai kan. Terus mereka ngomong gini, ini menurut aku cuma member terpilih yang recording sih, yang recording refnya, karena pasti ribet banget. Terus aku mau jawab, enggak, kita semua recording, kita semua recording. Kita semua recording emang sebanyak itu dan belum kan kayak dicek-cek satu lagi gitu notes-nya bener atau enggak. Dan kayak gitu ke 33 member, guys. Jadi kita semua recording. Arigato. Ya. Arigato. Kak Edward S. Eddy, thank you for the ice cream. Kak Akeze, makasih atas bintangnya. Kak Chicken Nugget lagi ngapain? Makasih atas Daruma. Kak Filca juga makasih, Daruma. Arigato. Aku dapat octopus tuh di ujung tadi kelempar. Octopus. Terima kasih. Seblak. Itu jus apel itu. Emang iya, tapi enak. Iya, muka aku kok beda banget ya. Kemarin aku cakep ya, kali ini jadi beda. Kemarin kan abis itu kan pakai makeup gitu, terus aku ngerasa pas di makeupin sama kakaknya, aduh, kok gue cakep banget hari ini. Aku ngerasa jelek kemarin. Oh, ngerasa cakep bagus, kemarin. Aku ngerasa jelek. Terus aku ngerasa kayak aduh gila. Terus tadi tuh kan aku pergi ya guys sebentar gitu, ada kegiatan. Nggak, sayang. Aku ada kegiatan sebentar. Terus aku tuh ponnya samping gitu kan. Terus aku ngerasa cantik banget. Kok sekarang jadi kayak jelek gitu ya? Udah lah ya, bye kali ya, weng. Seluruh hidupku penuh dengan luka. Damn. Oh my god, interlude-nya susah banget. Waktu belajar aku tuh bingung sumpah. Enggak deh, bukan interlude, ref-nya tau yang susah banget. Bye itu gampang. Iya, bandnya gampang. Cepet aja tapi. Jadi pengen nyanyi juga katanya Piscok Mas Edi. Nyanyi dong, siapa? Bang. Guys. Kita unboxing aja enggak sih? Unboxing. Gua enggak unboxing apa juga, enggak ada yang bisa di unboxing. Unboxing hamster deh sini. Maybe. Aku enggak mau yang sama yang jahat. Dia enggak jahat. Itu dia enggak jahat. Au. Oh. Minasan. Aku mau sama Mirtis little guy. Kamu boleh tolong ambilin roller aku enggak? Oh my god. Please. Yeah. Thank you. Aku rambutnya aku dong. Kenapa kalau aku tuh rambutnya tuh selalu lepek kalau di showroom? Showroom doang, only showroom. Karena it's lepek. Rasa gitu aja, itu gak lepek kalau belum pernah masalah. Aku nanya teman, friend. Nih dia mau naik ke tangan aku tapi jenong banget. Jadi gini. Roll rambut Marsha is my favorite Marsha. Bangun. Wake up! You gotta traumatize them, man.
kamu yang gituin. Aku itu dengan sangat baik loh. Kamu sini ya. Tahu enggak dulu papa aku kalau aku enggak bangun digisiram loh. Ah iya. Serius. Itu beneran, aku kira it only happens in movies. Disiramnya tuh kayak dikit sih, tapi kan sebel gak sih orang bangun-bangun basah gitu kan. Ayo mandi. Terus lebih sebel lagi, aku bangun dia aja. Aku dikasih nasi. Kan orang kalau di bibirnya kayak gini kan gitu kan, kayak dimakan gitu kan. Kok gue ada nasi sih, aku bingung. Dikasih mama. Ini bukan Kosuke, ini kembarannya Kosuke yang cewek yang belum ada nama. Wake up, wake up, wake up, man. Ohayo. Imutnya. Wake up, wake up, wake up, little babies. Mataku hitam banget ya. Aku yang itu dong, Syah. Kamu yang satu lagi, aku tak pikir yang satu lagi. Tapi dia mau lihat showroom dulu. Oh, yaudah, yaudah. Oke. Dia lebih gak jalan-jalan sih, dia pakai gak kayak Kosuke. Enggak, dia malah lebih aktif, sampai ini kan dia bangun. Kosuke tuh kayak... Aduh, juga rapi. Dia malah lebih aktif, kamu gak tau aja. Emergency. Kamu belum tahu. Tapi dia actually wanna stay in my arms. Tapi kan kak... Yo, I live with the hamster. I know the hamster more than you. No, man. Anyway, ini belum ada nama. Kalau ini kok gak kalau Kosuke itu tidak ada yang seperti bercakap warna aung. Wake up! Oh iya, yeah, wake up. Tapi Shinta gak suka dia, kata pas waktu dia main itu caper katanya. Kak Shinta kan yang caper. Kamu... aku takut sama dia. Kemarin kamu harus yang bener. I'm scared. Ih, kok aku takut sama hamster sih? Sini. No, aku cuma takut sama kecoa and kecoa only. Ini bukan hamster geprek. This is hamster Marsha. Oh my god. Aku belum mandi tapi enggak. Aduh, aku takut tiba-tiba. Kepikiran. Kamu cantik banget kamu. Guys, jangan lupa beli RK gel, oke? Okay? Keren banget sama Rena. Ayah. Ayah, ayah. Come here, baby. Come here. Aku pengen beli itu deh, ayah ya milk. Ayah ya milk. Kamu beli dong yang strawberry milk, aku pengen. Aku mau. Bukan berarti aku mau membagi. Jahat banget sih. Kamu yang hari apa show-nya? Gak tau. Bukan satu hari dua show? Iya. Yeah. Ya kan? Makanya aku juga aku gak tau, karena emang hari ini cuma hari satu hari. Itu baru satu hari? Gak, aku gak tau aku hari yang mana, Kak. Makanya beli dua-duanya dong, Kak. Iya, yeah, guys, beli yang dua. Iya gak sih? Bercanda ya, Kak? Bener, bener dong. Itu Kak Yuli. Ayuli, apakah dia sudah tiga galak lagi, Syah? Ini galak banget. Dia suka akrobat ya? Wang. You like akrobat? Ah, dia udah bangun. Ini lagi mau pipi ya? Stop cakar-cakar nih. Ini Poni Nana Komatsu. Ya, kamu tahu Nana Komatsu kan? Nana Komatsu bener kan yang main film itu? Iya kan? Yes. Dia foto-fotonya kan ada waktu itu, dia fotonya kayak... Kenapa? Poni aku udah kepanjangan. Ada gak species hamster yang langka? Ya, selain itu. Oh, baik banget. Ada nggak spesies? Ih, benar, ini genuinely a question, man. Aku nggak tahu. Ih, itu kan dia hyperactive. Aku nggak tahu antara dia hyperactive atau dia stress. Lagi, I need to get out of here. I need to get out of this nasty end. You will not, okay? You will not. You're gonna stay with me. Hamster geprek langka. Saya yang serga. I'm sorry, Marsha Oshi. Aku bilang tuh yang serga mereka kayak inside jokes aja gitu kan. Aku nggak pernah geprek hamster, tapi aku pernah menggeprek ayam. Canda, canda ayam. All the vegans out there like ini.
Gue main lesainya. Apa? Terima kasih. Hiji jiro lu meng matur suwun. Ari langsung. Matur suwun. Aku nggak tahu mau ngapain. I feel not confident. Kamu cerita aja. Oh, Katrina. Weh. Ambil alis sebentar. Now it's my time to shine. There's my baby, man. There's my baby. Nyah. Isn't it? Jangan dedek jatuh. Dedek. Dedek. Guys, aku jadi keseringan ngomong dedek deh, aku enggak suka. Iya? Iya, boya. Aku juga punya. Today kita aku mau di karakter Hori. Kamu ada HP kamu enggak? Aku boleh pinjam enggak? Enggak. No, I'm gonna do it. Ini udah kalau itu aku pinjam. Itu HP aku tuh. HP yang gak boleh. Ya udah. Ada HP mama. Mereka like their tangan mereka tuh kecil banget gitu loh, Sya. Ya dia bekerja sangat keras. What are you doing? Like, what are you doing? I don't know, it's either you yang kerja keras atau the dad. No in between. Apa sih namanya? We're both working hard, okay? Tunggu guys, aku lagi search namanya. Oh, Remy. Siapa namanya? Remy. Namanya Remy itu kayak tikus. Kamu tahu enggak Remy? Ratatouille. Meow meow. Remy, Horimiya. Sekarang aku mau Can you stay put? Remy Ayasaki. Kita kan kamu enggak punya hamster kayak diem aja gitu kayak lucu, diem. Gitu. Lucu enggak sih kayak hamster gitu? Tahu muka ceweknya? Meow. Sis, give up already. You're not going anywhere. Lucu enggak? Lucu. Mirip aku enggak? Enggak sih. Aku mirip Hori kan. Kamu aja tahu enggak mirip. Ya udah maaf. Tapi dia lucu banget tau. Dedek, ih, jalan mulu. Gak baik. Honto gak baik. Kita hari ini merambutnya gitu. So very. Stay put lah. Atin yang ya. Hyperactive tuh katanya. Tidur ya, tidur tahu, ya. Kah? Tidur ya, lucu banget kamu, lucu banget. Nih. No, look at this. Girl. Rambut dia tuh kayak gimana sih? Is it tall? Rambut siapa? This guy? No. Oh, rambut si ini. Enggak. Dia. Tuh ambil. Di mana? Aku enggak bisa lihat. Baca. You can feel it. No, I can't. Baca aja di mana. Nih. Di kolong. Go to sleep. Go to bed. Kan dia paling lebih aktif daripada siapa namanya Kosuke. Jadi nanti waktu itu kayak Kosuke itu kayak dapat panic attack gitu. Nah, itu stres. Akibat stres itu beda. Asya loh kayak udah nanya bayi mama. Masalahnya waktu itu Asya tuh sampai kayak gini-gini dan kayak oh mama. Tapi masalahnya aku ngeliatnya kayak terus pas aku pegang dia kayak lari kan. Oke. Okay. Lucu banget. Kosuke. Dia ini bisa nafas nggak sih kalau di sini bisa lah ya orang tisu bisa kalau gitu udah nggak bisa nafas tuh udah nggak hidup lagi sih menurutku berlima katanya kalau hamster luka disuruh taruh di tisu jangan di pallet iya di pipisnya ya mereka pipisnya di satu sini tapi habis itu kaduk kan iya deh kaduk ya terombang ambing gitu. Jiloru ya, Neng? Matur suwun. Ah, gak mirip aku sama dia, sumpah. Aku mah mirip siapa ya? Gak ada. Aigu. Kenapa sih Katrina kalau liat HP kayak gitu banget? Apa sih? Weh.
Siapa nama cowoknya ya? Lupa deh yang rambut merah. Junjungku. Jadi kalian tau gak sih Katrina tuh suka banget sama Junjungku. Oke, kalian harus tahu betapa dia tuh setiap hari mikir kayak aduh. Cowok gue, apa namanya? Junjungku tuh ada ya. Kamu lebih parah ya, sih tiba-tiba kayak ini, siapa aku lupa. Miyamura. Pemain Jepang, Dara. Dori Sakura. Dori Sakura. Itu aku sama Kaina. Kamu harus tiba-tiba nih. Aduh, Sakura. Mirip sama sekali aku sama dia. Miripin aku sama Horinya, sama Horisan. Horisan. Masya kok ngeraja atas senbatsunya, ha? Maget kali cakep banget deh rambutnya. Kamu lebih parah ya, Syah? Katrine. Bukan. Oh, Noelle Black Clover. Iya juga ya, aku mirip dia rambutnya tuh, guys. Poninya. Tapi apa ya? Ini kah? Asta. Noelle Black Clover so pretty but sendiri. Ya enggak Katrina? Iya kan? Under eye aku hitam banget. Aku hitam bukan under eye lagi, sampai kelopak mata aku juga ikut hitam tau. Aku itu kenapa ya, Syah? Oh, yang ini bukan sih yang bagian bawah. Ya. Yang daerah bawah. Aku satu mata sini. Jadi satu mata. Tapi itu kelopak mata kamu. Kelopak mata aku kan enggak gitu. Apa ya? Kelopak mata aku kan kecil kan. Warna kecapean, I guess. Iya, itu termasuk sih kayaknya. Plus kan kita juga sering di make up-in gak sih? Jadi kayak bagian itu kan dicoklatin gitu gak sih? Honestly, I don't know anyway. Aku ntar habis kalau udah Sonichi, RKJ dan ganti kelopak mata coba. Kalau udah Sonichi, RKJ sama Seishun udah gak? Udah enak sih. Semangat ya buat SM ya. Pikirin dulu sampai dirimu mencuri. Lagu favorit kamu di RKJ apa? Lagu favorit di Renai Kinshi Jorei RKJ Switch, Marukyu U sama Hikaki Rumo. Station Girls. Station Girls, ay susah. Belum aku pikirin sih. Don't Disturb, I think. Seifuku Nabi aku gak tau. Maaf ya. Aku suka ada lagu unit song yang aku pernah dengar waktu itu Kalala bawain sama Kakila. Kaleidoskop yang berputar juga enak. Memejamkan mata. Itu waktu itu dibawain kan sama Kalisa. Iya. Aku nonton, aku suka. Aku juga nonton. Lagu Renai Kenshi Jorei. Lagu favorit Sakagari kau apa tuh? To be continued. To be continued. Sama arti warna-warna cinta. Oh. Itu enak banget gak sih? Itu enak. Aku ngerti. Apa ya, kalau aku suka apa ya? Apa yang suka Sakagari? Oh, itu enak. Sama M4. Na 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 na
4 atau 3 ya? 4 tapi aku juga lagu kayak waktu kemarin aku nonton Gatri, aku merasa kayak jangan melihat kenapa ya? Yang Ramone. Iya Ramone. Kalau emang lagi nonton Gatri, aku juga merasa kayak I feel happy, man, gitu. Apa itu cuma aku doang? Kamu gitu gak? Aku juga tim J gitu, tim iya. J juga. Tapi kayak aku baru sadarnya tuh pas kemarin nonton Gatri. Kayak kamu emang enjoy kan ngeliatin orang dansa gitu. Terus kayak nyanyi. Tim J kan aku sering nonton. MC-nya aku enjoy lah. Aku jarang nonton. Karena aku lebih biasanya kan tim J kan nontonnya. Nah aku gak tau kenapa aku enjoy banget ngeliat MC gitu. MC-nya tuh kenapa ya lucu gitu. Aku kadang-kadang juga bingung kayak orang yang kadang-kadang suka toilet atau pergi dulu kan. Terus kayak kan ini menurut aku bagian yang paling yang ganti tuh dari semua show yang ganti tuh MC. Iya, terus yang apa yang paling unik tuh MC karena kan kayak lagu-lagu kan berekspresi ya, jadi pasti Oshi kamu gitu ekspresinya beda gitu. Terus nanti pas MC tuh dia beda juga gitu, menjadi karakternya seperti dia sendiri gitu. Jadi kayak aku pas kayak mati sih, aku enjoy banget malah nonton MC. Mungkin pas kita pertama kali denger tuh kayak MC, ah males gak sih. Bukan. Tapi sih kayak kita takut tau waktu MC tuh. Iya. Ingat gak dulu? Aku paling takut Jiko. Iya, kayak Jikonya kalau udah berantakan ya kebelakangnya berantakan. Aku paling takut MC gitu. Karena apa MC tuh kalau awkward gitu tuh udah. Dan aku juga baru tahu kalau MC tuh enggak perlu lucu. Jadi selama dari dulu tuh aku selalu mikir kayak MC sama. Tuh harus lucu. MC sama. Tuh harus lucu, kalau enggak lucu kamu enggak cocok jadi MC. Dan abis itu aku dikasih tahu kalau MC tuh enggak perlu lucu, yang penting kamu menjawab, kamu ngatain apa maksudnya mengatakan apa yang ingin kamu sampaikan aja, enggak perlu lucu. Ya kalau lucu ya udah, kalau enggak lucu ya udah gitu. Iya. Kayak gimana sih? Lepas aja mah gak usah dipikir gitu katanya Kak Friendly punya Oshi 2. Kenapa sih Oshi harus 2, kenapa gak satu aja? Aku nyang dibawa asik aja. Tapi emang iya sih, pas kalau dibawa asik tuh lumayan gak sih? Contohnya kayak MC-nya yang kayak ya udah deh, yang ada aja di otak gitu langsung dikeluarin juga lebih down to earth. Tapi maaf ya, gak berlaku buat aku sih kayak gitu. Tetap aja kepikir. Sekarang sih kayak udahlah, kalau lucu ya lucu, kalau enggak ya enggak gitu. Iya. Yang penting aku ngomong apa yang aku pengen aja sih. Begitu. Yes. Belajar sama Kak Ola, Syah, dia jago MC. Iya, yeah, jago tuh kayak Kak Eve, Kak Eril. Iya, Kak Ola. Kak Eli. Kak Eli. Mereka kira-kira lucu banget ya. Kalian tau deh kajinan apa ya, kajinan juga kajinan sih juga. Terus kalian harus tau deh kalau kajinan tuh orangnya tuh itu banget, ngakak banget. Kamu duduk kayak kalau kita lagi latihan gitu kan, aku suka duduk sebelah kajinan gitu kan. Kak Gita gitu, dia sering bercanda sama Kazi sama Kak Arif. Yang dari Jawa sampai ini awa kayak gitu kan. Tapi apa sih, tapi lucu banget. Aku tanggal 20 mau ke USJ, mau nitip. Enggak tahu, makanya kalau kamu. Iya, Boya. USJ apa? Sorry Kak, mungkin Kakak harus ngomongnya yang tidak urut, yang kecil gitu. Apa sih namanya? Disingkat gitu. Ini red deh, ini kebuka gitu. MCKD. Atau sih, dia cuma tulis D, jadi aku pengennya KD. MCD juga jagoannya USJ itu di My Hero Academy. Oh. Hah? Tapi dia usah oh, Universal Studio Jepang. Bukan My Hero Academy. Terus yang My Hero Academy apa sih nama sekolahnya? Apa ya? Tapi dari U juga. Oh my god, I'm a fake fan now. Dia bilang Universal Studio Japan. Terus ada yang ngomong USJ itu di MHA. Terus aku mikir, oh iya. My Hero Academy. Aku tuh mikir MHA. Yo! Ya sumpah. Apa UA? Ya? UA? Kok USJ? Apaan USJ? UA? USJ itu sudah. Apa itu? Kamu mau apa, Katrina? Universal Studio Japan. Kamu mau apa? I want some business stuff.
Dia kan yang nanyain kamu. Aku, Kak Hasmi kan orangnya baik. Ya gak apa aja aku terima. Alias aku ngantuk. Aku pengen Katrina nitip. Aku mau nitip Churro. Kuro. Aku merchandise. Kayak kenalannya kan kita. Tapi Kak Hasmi. Kak Hasmi bukan? Kak Hasmi. Udah baru gue nanti salah orang lagi kan udah baru Kak Hasmi kok hamster geprek gendut ada Kak Gendut tuh USJ juga ada di My Hero Academy yang nggak salah juga sih palingan oh USJ yang berantem sama UA itu ya yang di hero pilihan hero nya iya kamu tahu nggak aku udah ngedrop itu kan yang ada orang yang quirknya geter-geter ya kan kurangnya geter-geter apa? Yang vibrate yang apa? Terus yang ceweknya yang ada mirip Temari ya aku tahu gitu-gitu kan aku ngerti kata Kak Justin USJ doang gak sawar-tawar apa sawar? Canda katanya pasti untar bukan itu USJ katanya apa? Lalu itu apa dong? Sumpah aku bingung. Ah oh, udahlah biar aku nggak mau dibingung-bingungin di cara makan. Katanya bukan. Maaf ya guys, buku No Hero lama banget sih. Tuh katanya Katrina USJ tuh pas diserang League of Villain. Ya Katrina so ngerti tuh aku juga ikutin aja karena aku mikir dia benar. USJ. Ini apa? USJ yang diserang League of Villain. Yang mana sih? Universitas Sakit Jiwa. Sih, aku lupa guys, sudah ah. All My versus Nomu. Ya itu tahu. Nomu kan. Kayak apa? Nomu yang. Ji. Oh, Atin poser ya? Iya. Ya Atin ini poser enggak lah. Tipu-tipu Katin belum nonton. Sumpah season 5 nya lama banget, udah aku lupa. Ulang tahun ini santai. Apalagi yang ulang tahun ini ya? Belum nunggu episode satu-satunya lagi. Free, jadi gak sih keluar free. Aku mau nunggu. Kata Kalambang Katrin. Berasa dipanggil. USJ, WKK. Ah ini banyak yang nge-live. Member ke ah season katanya 5 apa? Katanya ada yang bilang BN apa buku No Hero Academia underrated. Ih, itu overrated. No Hero Academia overrated tahu guys. Overrated aku, banget. Aku suka dan aku nonton tapi emang itu overrated. Aku enggak suka. Emang itu enggak sebagus yang kayak wah bagus banget ya enggak sebagusnya tapi seru aja sih aku suka. Karena itu ada Rocky. Iya deh, yang waktu aku bilang aku sekali aku ingat banget bilang aku pernah ngomong gitu sama Kak Hasmi ada waktu itu staff. Terus aku ngomong gini kan, ah aku sih My Hero Academia sih overrated cuy. Dia langsung, Kak Marsya kamu berarti taste-nya gak bagus. Lo gak ada yang gue ngomong gitu ya. Aku ngomong gini, enggak Marsya kamu aja ngedrop setengahnya, berarti kamu aja gak tahu. Aku ngedrop pas di season 4. Kamu waktu itu gak ngomong gitu. Aku ngomong gitu. Bro, she's making things up. Yo, I'm telling you bro. Ini apa sih, Cha? Itu palet jadi apa ini kayu kah really itu kayu you Bisa know dipakai. wood really wood how do they make this jinja pedas ya nggak boleh kayak gitu kamarnya mensponsori jinja pedas jinja spicy jinja spicy wood apa nih WKWK ke trigger dah BNHA di itu Black Clover underrated that is so true nggak sih yang paling underrated anime so far aku nonton itu adalah Finland Saga Charlotte katanya yang season 2 itu like Finland Saga orang belum ada season 2 itu Everland Classroom of the Elite juga underrated yang itulah yang anak-anaknya dimakanin itu bukan Evergarden, The Promise Neverland
itu nggak ngedrop banget sih, itu tergantung, itu sih tergantung orang masing-masing ya menurut aku. Ya, baik banget kan jadi orang, bukan yang ngatain. Aku kemarin cerita, aku pikir Black Clover, Black Butler kan. Dia pernah waktu itu dia, aku ingat banget Katrin setiap hari ngomong, aku lagi nonton Black Clover, aku habis aku ngomong gini, kamu nonton aja Black Clover Cat. Aha. Terus dia ngomong kayak gini, ah nggak mau, ah Black Clover kan jelek, oh, udah jelek itu cerita nggak. Terus aku lagi nonton depan dia, dia bilang gini, di ini apaan? Kok bagus? Aku bilang, iya biasa, Black Clover. Lah, kok bagus ininya animasinya? Terus nih anak masih aja berani ngomong gitu. Terus aku bilang, lah emang kayak gini, ini juga mungkin kedepannya lebih bagus kan, aku bilang. Lah, kok tapi bagus ya? Bukan yang waktu itu kata Nabila jelek. Nah, yang jelek. Bukan, kamu bilang kata Nabila waktu itu ya. Ini waktu itu Nabila baca kan, Black Butler. Nah, terus aku bilang gini, terus enggak dia bilang ini Nabila baca kan yang apa? Yang mate-mate gitu. Terus aku mikir, mate kagak ada di Black Clover. Mohon maaf ya yang pakai baju mate ReZero kan, aku mikir oh ReZero kali. Terus enggak, yang ada black-blacknya. Ya Black Butler, nak. Ini anak bener-bener udah ngatain Black Clover. Kamu harus minta maaf. Minta Black maaf. Black Butler jelek banget. Aku sebenernya enak aja. Aku ngatain Black Butler. Nih komen gua ambil. Tunggu ya. Kamu harus lihat animenya dong. Aku nonton kan, ih mata aku langsung minus. Kagak anime oke okay. Kok menurut aku? Tau ya. Kamu belum melewati itu. Jadi ceritanya tuh tidak seseru. By the way, kenapa nge-glitch gini ya? Iya. Why? Nih tuh, kamunya diem sini. Tapi aku gak jelek kan? Jelek sih. Ah, Katrina! Screenshot. Ah, Katrina! Ntar aku isi DM. Katrina, itu kan patah, Kat. Tuh itu lemes banget gak sih? Aku kemarin pakai buat mencuci rambut kan? Belum mulai mandi udah patah rambut. Lemes banget. Emang ini kayak, makanya saya dapat sepak. Terima kasih, Kak. Izi kelapa Bang Edi for the kling kling aka disco seblock Bang Edi aka Edward, thank you for the 10 disco VIA kafai, terima kasih as the heart to kamu kayak ngomong apa kamu pakai wifi ini aja sih, aku aja bisa nonton, aku pakai wifi ini. Oh ya, aja nonton biar aku wifi kebagian. Enggak, ini udah gerak, cuma coba refresh aja. Bentar. Tuh kok hati-hati. Udah. Ayo ngomongin anime lagi dong, aku udah lama gak ngomongin ini. Apalagi yang... Terus menurut aku tuh, ya Boku no Hero. Pokoknya kan aku masih trigger kamu ngatain Black Clover. Terus tapi aku waktu itu pasrah, aku ngerasa, ya udah deh. Aku kebalik, bukan masalah ngatain Black Clover-nya. Tapi kamu bener-bener ngomong, aku gak suka Black Clover. Black Clover itu jelek. Dengan pede yang ngomong gitu. Padahal di otakku si Sebastian itu kan. Kamu jangan ngatain Sebastian juga dong. Terus husbu aku nomor 3. Ya Allah, banyak banget sih. Udah sih, sama buat gue aja deh. Jangan ngomong gitu, dia nomor 2. Sama-sama siapa? Ini, Armia. Dia lagi Armia Mora ya, sumpah di hati. Di kata Kak Boris juga Black Clover. Wah parah sih Kak Boris, serang now. Mana Kak Boris? Black Clover jelek sih. Dia suka ngomongin Black Clover. Ngomong Black Butler atau Black Clover sih? Tadi kamu bilang Black Butler. Bacanya salah kamu kan? Aku bilang Black Clover. Aku bilang Black Clover, ih kamu. Berarti kuping aku sih yang salah. Atin ngomong Simlish. Aduh aku lupa Simlish ada apa sih yang kata bahasa Simlish. Iya bedi ya bedi. Kita udah nggak boleh denger lagu lagi ya? Hah? Nggak boleh denger lagu lagi. Boleh? Nggak boleh kan? Bolehin. No we can't no. Tokyo Ghoul nonton gak sih? Nonton season 1 tapi. Tokyo Ghoul seru. Tapi tergantung referensi aku orang. Sih, itu kakak. Tapi tergantung referensi orangnya. Death Note dong. Sumpah aku tuh kerennya Katrin tuh aku nonton Death Note yang live action Jepang. Oh, ada Yama. Ada Yama. Tapi yang dulu ya, yang waktu tahun 2000
Ada yang make up bukan sih tuh? Udah kan dia jadi L. Dan aku melihat. Oh, iya, yang ya, makin cakep banget sumpah demi apapun di sini. Just letting you know. Death Note live action garame. Nonton K-On enggak? Ikut fua time. Death Note dan Netflix ya makin lagi. Oh, enggak. Kadia waro aku dong. Kadia. Tapi jangan Given Syah, ya aku nonton Given bagus. Unpun Man. Bobo Boy. Nonton Bobo Boy enggak? Nonton. Tapi aku dulu paling sering not dibanding Upin Ipin, aku lebih sering Bobo Boy sih. Apa nih? Masya warah aku dong, halo kak pecel nyam ayam Mas Edi. Kok pada pakai Mas Edi, buat itu pakai Hasmi kan? Ini Mas Edi semua. Mau Ava Marmut dong. Gimana dengerin lagunya? Gak dengerin, aku suka banget, paling suka Nana Ih, kenapa sih Netflix? Oh my god. Eh, kamu gak boleh sebut. Kan ada kasih sekolah. Gak perlu bener. Ya kan? Ayo guys, nonton dong. Kalau aktor aku Masaki Suda. Aku kalau Masaki Suda, aku paling suka lagu-lagu ya deh. Aku paling suka yang endingnya Stand By Me. Stand By Me yang pernikahannya itu di Doraemon. Dia yang ngisi sama sama itu tuh, yang kayak gini lagunya Stand By Me. Nggak sabar nih. Tang karet ini akan melayang. Enggak, aku lupa. Cereng-teng. Aku ingat opening cereng-teng. Cereng-teng. Apa ya, lupa dah. Pokoknya bagus deh, sayonara apa gitu. Good morning world. Itu aja, Syah. Karena hasil Not Life. Lagu funeral. Masya aku nonton film baru Masaki bareng Kak Inggi. Apa bagus nggak kalau romance aku mau. Kalau kayak J drama aku lebih suka romance sih. Sama action gitu. Bukan action yang kayak Sweet Home. Masa ada yang nanya gini Syah, nonton yeah. First Take-nya Wasabi gak? Itu terlalu banget men. Aku nonton lah. Nonton lah, itu terlalu banget. Karena aku juga suka bingung sih Ed. Maksudnya kan aku kayak sering kasih lihat gitu suka Iwa atau gitu. Tapi terus kayak kadang-kadang masih ada suka nanya kamu ikut Iwa Sobi nggak? Kayak I think kayaknya Iwa Sobi semua orang ikut. Iwa Sobi tuh Iwa Sobi itu everyone's favorite kayak worldwide, jadi kayaknya semua orang harus tahu sih. Yes. Udah angkat tangan yang tahu Iwa Sobi, aku tahu banyak yang tahu. Itu Syah, lagu JKT apa yang bakal ada di Your Funeral? Darah Shina ya? Pasti gak petalong gue? Enggak. Apa ya? Apa? Enggak. Darah Shina ya? Apa? Wah kalau lagu JKT susah sih. Kamu apa? Sonichi. Gue bangkit lagi nanti. Hari bangkit gue matiin. Aku lagi bingung, it's either jawaban aman banget tadi. Jawab. Kalau yang sedih palingan aku suka apa yang kayak To be continued. Enggak lah, kita gitu. Orang udah tuh reinkarnasi. Reinkarnasi mau jadi kepiting. Itu udah di end. Apa ya? Solong kan sampai hari pernikahanku. Ya kan? Ya udah deh, tapi masih kan vibe-nya dapet gitu. Ya udah kalau gitu, apa kalau lihat orang yang nonton aja. Kan kayak ya udah gitu. Atau JKT datang ke pemakaman. Apa atau kayak yang Sokuyo gitu. Siapa ya? Nagahikari. Atau Nagahikari. Nagahikari tahu bagus. Intinya kan emang kayak gitu ya. Mau nanti
Switch lagu ya. Ini lagu favorit aku. Aku session on time nanti. Terus kita naik ya. Otomatis. Psycho kaya nanti di funeral. Biar luar biasa. Luar biasa. Apa ya? Tapi bingung sih. Alien pressure. Yokusokuyo juga sedih, cuma itu lagu tentang best friend. Eh guys, sekarang kalau denger lagu Yokusokuyo terus baca liriknya itu tuh sumpah itu kayak inti lagu itu tentang Hunter x Hunter demi apapun. Terus di bagian yang apa ya, aku lupa liriknya. Pokoknya ada yang kayak, ya pokoknya kalian kalau denger lagu itu apa yang apa? Tuh, lagu apa nih? Oh ya. Kalian pokoknya harus denger lagu Yokusokuyo. Terus kalian mikir itu lagunya tentang Hunter x Hunter. Bener. Janji ya. Karena ceritanya tuh kayak lupa, lagunya tuh tentang best friend. Jadi tuh pas aku, pas aku denger lagunya tuh kayak ya jadi pas aku kenapa sih? Pas aku denger lagu tuh aku mikirnya tuh kayak gone sama jiwa sih menurut aku. Aku kok pas aku misalnya udah tahu lagu itu kayak gitu, apa lagunya kayak tentang itu, kalau aku baca liriknya aku pengen bawain lagu itu sih waktu akademi. Kayak sedih banget gak sih? Apa lagu apa? Sih? Lagu itu pas yang akademi bonus song. Oh my god. Menatapku dengan pandangan mata yang sedih itu. Titik episode terakhirnya itu tahu Hunter-Hunter pas si Gon ngeliat Kiro, terus Kiro mukanya sedih gitu, terus kayak oh no, terus kayak Kaito said we gonna be still best friend gitu. Terus Ayo tersenyum lagi tuh, aku janji bakal ketemu lagi bersamamu gitu. Kan dia pergi pisah, itu kayak intinya banget tentang Hunter-Hunter semua. Karena pasti bisa bertemu. Aja buat menang sih, kenapa? Ada cengeng, cengeng. Ngaca nih anak. Apalagi nih? Tapi emang yang, tapi yang salah satu yang aku pengen tuh sih. Kan kita udah ngomongin pemakaman. Sakura no Hana Biratachi sih. Sekarang lagu kayak tentang apa ya? I was still talking about the pemakaman song. Yang kita, yang masih kita lagi tuh nyari. Anyway. Lagu favorit kamu apa? Yang lirik yang benar-benar kayak wah. Harukyu, karena kayak kita nggak sadar aja kalau ternyata liriknya kayak gitu. Bukan kayak dalam arti pak aneh, karena liriknya kayak kita nggak sadar kalau Harukyu tentang kayak itu cewek yang kayak dia pergi ke. Enggak, muka gue jelek banget. Oh my god. Nya. Ini tantangan terbuka Atin in flame. Nggak mau angkat. Aku suka lagu 44 dari Miwa, 441 dari Miwa. Pemakaman Angkor. Marukyu tuh diselingkuhi nggak sih? Iya benar kak. Iya. Siapa jelek, kamu jelek, aku apa? Katrin ngantuk. Pernah nonton Kono Otomare? Oh, aku tahu anime itu. Aku cuma nonton sedikit dong. Siapa ini, kasihan banget bentar. Syah, aku belum diwaro dari SD, by the way. Mana? Itu. Oh ya. Chicken nugget. Chicken nugget. Ini orang-orang stres banget. Males banget. Mas CPC, kita bahas geopolitik yuk. Skip. Ano koros nikales terbaik. Nanti VC siapin topik ya, aku gak ada bahan. Di, nanti dia. Masa sih? Yay, aku di waro ka Boris, hamsternya ka gendut. Nangis nonton Koro Sensei gak siap? Assassination itu ya? Kamu nangis gak? Nangis, yang apa sudah. Apa ya? Tapi bukan nangis lagi. Kamu gak pernah nonton anime yang sampe gitu? Gak pernah. So, sembah kamu harus nonton Banana Fish. Kalau baca buku, baru gitu. Oh, Banana Fish. Banana gue malam-malam, gue kayak, gue udah kayak, aduh sumpah. Terus aku setiap kali ngeliat muka karakternya tuh nangis. Tapi itu bener, itu tuh the moment dimana aku kayak ngerasain kesedihan. Sama pas Naruto sih. Naruto sama Banana Fish. Naruto masih bener gak sih? Kurama. He-Man dead? Hah? He-Man dead? Dia like, he dead? No, Kurama. Kurama apa? Bangkit kembali 3 hari. Kurama. Kurama itunya, apa sih? Oh, like you di dalamnya dia itu. Oh, really? Ganti jadi hamster banget. Ya bayangin ntar dia kalau ini Kurama. Aneh. Banana Fish bagus. Pas bolong nangis aku. Tapi bukan dia yang mati kan? Masha, I think the love given. Kamu udah nonton Given belum?
No, so-soan. Aku suka ini, tapi kenapa belum nonton Given? Given apa? Bro, you read KS but don't know Given? Yaudah ya. Nonton deh, itu bagus. Aku aja belum pernah nonton Nama Ewa Mushin de Hiru. Eina. Your name. Eina. Apa Eina? Nama Ewa Mushin de Hiru. Apa sih? Your name. Kimi no nama Ewa. Kok Kimi? Apa sih kamu? Aku gak tahu. Oh my. Kamu mau Mushin de Hiru? Aku jadi Nama Ewa Mushin de Hiru Nani. Aku jadi itu nyambungnya. Eina. Eina lagi tadi. Kawaii. Halo, Triba Kaptiba Yulupi Masya. Aten lebih suka seblak daripada batag... Apa sih? Ketutupan. Batagor, Bang. Kamu lebih suka seblak? Batagor. Tapi katanya Boris, dia tahu banyak kan tentang kamu. Yaudah, iya. How do you know me more than myself? Apa ya? Oh, batagor tuh enaknya kalau lagi hari panas. Kayak kalau lapar aja tuh sana makanan. Aku suka dia shimai. Sebelahnya katin Tokyo Magnitude. Itu podium 2 jualan seblak. Podium 2 tuh seblak man. Seblak man. Seblak Mas Edi. Oh, seblak Mas. Yes. Kalau aus ke podium 1. Es kelapa Bang Edi. Oh. Aku kira dia ngomongnya kelapa Bang. Oh, Ez. Ez. Ah. Seblak man. Ya kan lebih suka batagor si Atin. Aku tahu pokoknya dia ngomong gitu. Manga favorit Marsha apaan? Aku paling suka banyak sih. Dia bingung juga. Ya udah, Bang. Batagor 3 porsi. Belum kabar martabak Mas Edi udah dipakai belum? Belum KBN. Kalau pakai S bukan aku sih. Asuka. Wakarimashita. Marsha yoroshiku. Kalau Kak Edea Nobumaki. Apakah ini namanya Kak Edea yang dicari-cari oleh semua orang? Asik di notice dah lah. Halo Kak HX suka bunga, suka asik nonton Masya. Jangan deket-deket, kasihan layar aku ini kan cowok mata. Masya jangan deket-deket, Syah mau seblak nggak? Iya dah, makanya Z. Oh iya ya, maaf Kak Hasnai, hehe. Ezur kelapa batagor mana ada, pakai mana ada, pakai pare Bang. Masya suka pecel ayam nggak? Dimsumnya all you can eat nih. Wedi Kat, mau makan gak nih Kat? Ada es kelapa, ada seblak, ada dimsum. Ada apa sih? Nonton Kimi no Nawa, nangis gak sih? Menurut aku tuh gak. Oh, aku nangis itu waktu itu the movie. Itu adalah Silent Voice. Doraemon. Nangis. Doraemon the movie. Itu sedih banget. Kamu gak tahu ya? Tahu. Aku nangis. Stand by me kan? Iya. Sama apa lagi yang sedih ya? Sama iya kan, apa sih aku lupa yang dia standby. Aku inget ada waktu itu bukan kan ada standby begitu, standby me 2 kan. Iya. Nah, standby me 1 itu waktu itu aku nonton, waktu itu pokoknya Doraemon sama Nobita misahkan. Iya. Itu bukannya Nobita yang masuk ke dunia apa ke future bukan sih? Dia pernah ke future gitu, dia ngelihat masa depan. Terus dia nanya ke future self-nya dia, kok enggak ada Doraemon? Enggak ada Doraemon, enggak ada. Iya enggak sih? Itu yang ngasih tau aku aja salah mikir. Masalah yang Doraemon itu ya, dia ceritanya si Nobita lagi pergi, terus Doraemonnya masuk ke lemari, terus sendiri Doraemonnya gak ada. Apa gitu, pokoknya ada pisahan gitu kan, terus Nobita gak mau Doraemon pergi. Terus dia kayak, tau kan Nobita kan namanya Sengi. Iya, aku nangis banget, aku nangis tonton. Halo Kayu, likatnya gak pernah diwaro, yaudah. Iya. Tadi udah post video baru. Karena aku bilang mau pulang gini. Video kamu kasih backsound kan, soalnya sepi banget. Backsound apa ya, lagu jaket? Nyebelin banget gak sih? Terus dia ketawa lagi. Pada aksi. Ya, aku gak pernah di waro.
Aku belum pernah di Waro, guys. Eh guys, kalian udah suka PP baru enggak? Kita udah ganti profile picture loh. Kamu suka profile picture kamu enggak? Ya, aku baru ganti. Udah tahu yang. Nyang. Apa lagi ya, mau cerita-cerita? Kita cerita-cerita lagi. Kamu pernah gak sih nonton anime yang sedih? Atau movie? Movie apa ya? Ya. Kesel aku, Syah. Kenapa kak Boris 19? The Anthem of Heart sedih tapi endingnya bahagia. Ada terowongan lagi. Masya Allah, I watch Free before our video call. Yes, you should! You should watch Free. You should watch. You should watch. You should watch. You should watch like a lot of things. I'll talk to you. BL movie? If I'm not wrong, it's a movie. So I'll talk with you. I haven't watched it, but before video call, I will watch it so we can talk it in the video call. I'm sorry, it's. Jangan pakai internet aku dulu, Kak. Kamu pakai ini, internet yang ini aja. Yang Osamu, Osamu. Eh, kasih mama aku nih. Iya, Syah. Kamu boleh kasih ini ke mama aku? Kamu ketok aja. Eh, ini ntar aja, ntar aja, serem banget mintanya. Usah-usah ntar aja pas selesai. Kamu nonton Netflix. Ya udah, maaf yang like, emang. Spill nomor HP mau kuisiin kota. Stres. Ya udah maaf nih lagi pakai internet rumah, kota aku habis. Aku kira enggak kedinginan ya. Eh, tidur. 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 Satu lagi mana ya? Oh, bungkus trader sama yang tadi. Satu lagi di bawah situ. Ya. Terima kasih untuk sakanya. Nih aku mau nonton Heres, nih liat nih, aku punya. Eh, Vincenzo, apaan sih Vincenzo? Aku jarang nonton. Nih aku lagi nonton, guys. Aku suka lagu Cinderella. Asik lagunya, seru. Eh, udah enggak nge-lag lagi ya? Jadi aku kira masih nge-lag. Kak Edward, makasih atas Edward SAD. Yang Mr. Edward yang asli yang mana sih? Yang nomor yang ini bukan sih? Enggak ya? Makasih Kak Edward atas hatinya. Katut banyak banget kasih hatinya, arigato. Edward S. Eddy. Yes, Eddy. Kak Ben, makasih atas itunya IG. Kak Fai, terima kasih. Nggak, udah 1,5 jam. Tapi waktu itu aku belum showroomnya belum. Jadi aku mau tambah 30 menit. Ya, udah jatuh. Neng. Enaknya tidur pakai jeans. Walau lag 3000 tahun, aku akan menunggumu. Oh. Oke, okay, aku mau tidur kan. Guys, daripada tiduran kita, ini aku belum sempat. Igo.
bisa dinitipin kah? Aku tadi tuh pengen showroomnya sambil gambar, terus kamu yang ngajak aku ngobrol, jadi aku gambar kamu sambil ngajak aku ngobrol gitu, Kat. Ah, kenapa aku yang harus ngajak ngobrol? Ih, Kak Aldi mah jahat banget, aku kesini mau lihat kokonat, kokonatnya nggak ada. Nggak lucu, sumpah juga kayak gitu. Canda, canda Kak Aldi. Aku juga kangen kokonat. Tayo nara arigato. Oke, ini nih kokonat. Kelihatan nggak sih? Nih guys, aku udah lama gak gambar, jadi tahu deh. Kat, kamu boleh pegang lu gak? Kamu kasih aku di saat aku sangat tidak prepared. Tapi kamu ngeliatin HP aku kayak, ya aku bingung, aku kayak, aku pikir mau megangin gini. Aku mau balik. Oh, sorry. Kurang pegangnya, sebentar aku kalah. Sa-ga-go. Hello everybody, I'm in Marsha's room right now. Aku pakai turtleneck and I'm wearing. Karena waktu itu aku pernah pakai turtleneck, so she compliments me. And then I bought my own man, and I'm wearing some ripped jeans. Ripped cuma kayak dikit sih di sini. Ma. It's okay. Ada rambut di tidak. Nah. Sini. Ini aku itemnya sampai ke kelopak mata. Bentar aku mau show. Kamu udah lihat aku punya mata? Iya. Ini kan. Ini sama ini warnanya sama sekarang. I don't know why. Katina kesini, I don't know why. Yeah, bro. Yo. Ego. I'll get 3 parts, so it's easier. Ada di sini apa? Aku gak suka menjadi makne. Makne? Nande? Emo, gak suka menjadi orang muda. Jago, ini aku beneran. Tapi kamu bukan yang paling muda, yang paling muda Kak Adil. Ini yang aku. Orang-orang pada kayak bilang, ini paling muda di JKT gitu. Aku dewasa banget ya, aku tuh gak boleh dewasa. Kamu gak tahu aku, ha? Kamu masih mending, kamu gak ada ngomongin apa-apa kan? Gak sampe staff-staff aja ngomongku. Aku? Ya. Tapi gak apa sih. Aku lebih hebat. Anyway, dadah! Aku suka gambar-gambar. Hari ini aku mau gambar Katrina aja ngobrol. Jadi ini meja makan kecil lo ya, kata kantor. Apa sih? In moment like this, I love him. Okay? In moment like this, I'm like, okay. Enggak, bro, kamu tahu enggak sih? Aku mana kakak kamu suruh nonton showroom aku, terus aku bilang aku enggak, aku bilang ke dia. Kadang-kadang kamu enggak suka, dia Katin tuh suka kecil sama kakak gitu. Enggak lah, canda. Kakak. Kak Andrew kan? Kak Andrew kenal Kak Carlo enggak? Kakak Steffi. Kita aku mau gambar guys, drop mau gambar apa? Aku pengen gambar apa ya? Izumi Miyamura. Kangen cinta nggak sama Nabila? Kangen. Kamu kangen nggak Katrina? Nggak, dia jawab nggak. Kamu kangen nggak? Kamu ngapain nih kita kangen gini? Anak K3 banget. Juga tuh di an academy A CKT. Wasoy. Katrina ajak ngobrol please. I'm begging you. Katrina, I'm begging you. I'm begging you. Kamu waktu kecil kamu playgroup enggak? Playgroup maksudnya? Kamu waktu kamu ikut playgroup baru TK atau kamu nggak playgroup? Oh, ikut playgroup ya kayaknya. Oh, kamu itu kenapa? Kayak skip gitu loh. Kenapa? Nggak tahu. Aku ikut ya, aku ingat. Ingat gak ya? Aku tuh rasanya pengen kayak aku tuh dulu kayak sekarang aku baru ini, kamu mungkin juga nggak kayak aku. Apa? Sekarang baru kerasa kayak, aduh aku pengennya waktu itu masuk SD kelas 1
Kalau kamu kan, kamu umur berapa Mega maksudnya? Kita benar, aku tuh normal. Oke. Tapi teman-teman aku banyak yang umurnya masih 13 tahun gitu. Di bawah 1 tahun, tapi udah sekelas sama. Oh, yang kayak dicepetin gitu loh. Dicepetin. Iya, aku pengen kayak gitu. Ya, cepet-cepet aku dari sekolah. Kayak keluar-keluar muda. Hei pasukan, bantu aku dong gambar Hu Tao Hanako-kun. Oh, gambarnya Miyamura. Miyamura. Terus apa lagi Kak, coba kamu ngobrol bersama kamu itu deh. Coba baca-baca komen di showroom. Abis itu kamu... Hah? Kamu pakai internet ini aja yang di mamaku. Apa namanya? Oh, Samu. Kamu ada? Oh iya, belum dihidupin, maaf. Gak tuh. Ih, jangan galak-galak sama aku. Ingat gak aku waktu itu Ichi? Ichi. Apa sih? Ichu. Ah, Ichu lucu. Udah masuk belum? Masuknya? Bukan, kamu udah pernah masuk? Ayo, pernah. Wah. Udah kan? Udah. Oke, okay. Bacain tolong. Ayo, kamu baca-baca bersama para pasukan Marshall. Keren gak pasukan Marshall? Marshall request kabar Osaku lagi makan lempar. Lempar? Eh, waktu itu aku pernah lihat foto Osamu sama Inumaki gitu, ada kayak collab gitu. Eh, please, itu siapa sih yang minta sama whoever did it? Yang minta itu? Bukan, ada yang pernah kayak gambar gitu. Jadi Osamu sama Inumaki bareng lagi makan lempar gitu, kayak bro. Sorry, eh, dia suka nge-glitch gitu, tiba-tiba foto yang thank you for the memories keluar gitu. Emang kamu ada gak? Enggak. Enggak kan, dia kayak nge-glitch tuh, terus kayaknya tuh serem, sumpah. Tapi kayak tiba-tiba item gitu loh, item sedetik gitu. Oh iya, itu dia pas lagi di aku lagi ganti gambar gitu. Iya Kat, ngomong apa lagi Kat? Kok suaraku jelek gitu ya di sana ya? Kat, suaraku beda gak sama aku yang ngomong sama yang di sana? Ya iyalah, sampai kamu dengar apa yang sampai kamu ngomong. Kamu juga ngerasa gitu gak? Atau kamu tapi ngerasa gak aku suara jadi beda gitu? Enggak, suaranya sama. Berarti suaramu kayak gitu dong? Iya. Setiap hari? Iya. Gue kira suara gue keren. Aku juga gitu kalau nyanyi. Aku ngerasa udah suaranya keren banget, biasanya di kuping kayak udah di auto-tunin. Kayak di otak aku kayak buset, Masya Allah, di next itu dah. Ayo ngobrol apa lagi, Katrina? Mereka gak ada yang nanya apa gitu, kamu baca-bacain aja, tolong. Capek, mendingan kita tanya, tapi kamu jawabnya panjang ya, jangan jawabnya. Yaudah, kamu tanya, ayo guys, tanya aku sesuatu. Kalau gitu gak bisa nanya-nanya lagi. Ya sebentar, aku harus ini harus nanya. Ayo nanya. Kamu suka jengkol atau pete gak? Opso, karena pete, aku gak suka pete. Kamu suka emangnya Kat? Kamu emang ada kayak cerita kolam dengan jengkol dan... Enggak sih. Katin cantik dari lahir Syah. Ya nanya, jawab Kat. Anohana yang itu kan yang anak-anak itu. Kamu lah Jakarta pasti. Iya kali yang itu, kenapa gak tau? Ya, no. Aku cuma nonton cuplikan. Keren banget gak sih ngomongnya cuplikan? Aduh. Eh,
harga roll berapa? Ini roll nggak tahu mama aku beli. Sumpah kat, aku lagi gambar horror ini orang tapi nggak jadi yang kayak orang yang aku minta, ini kayak orang beda gitu loh. Ini aja belum jadi, tunggu ya. Nggak boleh. Kalian harus nunggu sampai selesai. Aku bakal buat dia jadi cakep, tenang. Website, kalau nggak website itu yang huruf N. Kamu? Like, yes. Biasalah guys, jangan marah kalau nggak like. Dia matanya kegedean kat, aku keseringan gambar chibi kali ya. Dulu aku karena inget banget, dulu aku nggak jago gambar chibi. Ah, sandi. Tapi aku gak jelek kan? Enggak, rambut karena kau ada untuk diriku. Katina kamu itu nggak sih, kamu tau nggak sih yang kayak ada beauty vlogger gitu yang kayak bukan beauty vlogger maaf, dia vlogging gitu kayak keharian dia, jadi kayak study with me, tapi dia kayak nggak kasih lihat muka, dia cuma kasih lihat apa yang dia ngelakuin, aktivitas dia orang Korea gitu, cewek ada. Kamu juga kepo. Korean people, man, they're like, mana kayak different breed gitu. Bea. JKT48 juga different breed. Kamu tuh lihat MV terbaru kita. Alis kalian harus nonton. Ini enggak? Ya. Tin, lo rambut lepas ya. Ampun bang, ampun. Suka nonton Drive. Kadang-kadang apa? Aku yang panjang mau jelasinnya. Aku dulu paling suka tuh drakor apa ya? Aku ingat banget dulu yang mulai awal drakor itu pernah enggak, aku itu The Hairs. Di aku nonton di RCTI dulu. Kamu tahu The Hairs kan? Tahu kan? Nah, itu tuh dulu aku suka banget. Karena aku menurut aku tuh bagus. Dan itu apa ya, dapat aja sih, terus kayak tau gak sih romance, tapi aku gak sukanya itu adalah romance tentang kayak orang miskin sama orang kaya gitu. Itu kayak aku bilang sih basic sih ceritanya, cerita basic, cerita biasa lah. Yang gak basic tuh beda agama aja. Enggak, yang gak basic, oh itu kamu tahu tadi yang waktu itu mama aku nonton. Jadi dia tuh ceritanya tuh kayak apa ya? Dia nah ini tuh beda kan, biasa cowoknya yang kaya, ceweknya yang miskin kan? Nah, di sini tuh kaya. Ceweknya yang kaya, cowoknya yang miskin. Really? Iya. Jadi I found very interesting, sama kayak The World of Married itu kan yang tentang selingkuhan gitu. I found it very interesting karena itu kayak different gitu. Iya, karena jadi aku interested. Terus aku seneng juga tahu The World of Married yang anaknya. Iya, tahu. Milih sisi ibunya. Oh iya, aku juga, karena asetnya memang yang salah bapaknya menurut aku. Emang yang salah bapaknya, kayak kamu gak bisa expect wanita jadi psycho abis kamu kayak gitu. Kayak dia kan mikir kayak, anjir, ini kenapa jadi psycho banget gini sih orangnya, gara-gara lu gitu. Iya. Aku sebel banget aku ngeliat bapaknya sih. Iya, tapi emang bapaknya merusakkan. Terus mama aku suka, tapi aku serem deh ngeliat mama aku nonton kayak gitu. Dia mikir kayak ini nih, liat nih, kalau bapak lu udah gak bener nih gue gini nih. Terus kayak kan ada waktu itu adik kan mamanya kayak ngebayar orang gitu kan, untuk kayak terus kayak liat aja nih. Tapi aku juga sebel banget. Tapi ngakak, mama aku ngomong kayak udah bapak lu main-main nanti kayak gini nih, masih serem, takut. Girl power man. Ya aku kayak gitu sih langsung kayak baik gitu. Ya aku bisa nyambung.
tapi emang aku gak suka babanya sih. Anaknya yang cowok bukan sih, ya kan? Terus yang pelakornya juga meresahkan gak sih? Aku inget banget tuh pelakornya dibenci. Cakep, tapi kayak gitu. Tapi yang sebelum dari pelakornya tuh dia tahu gitu kalau si cowok, si cowoknya yang dia ini tuh punya istri, punya anak. Itu masalah mereka kenal gitu, keluarga deket kan. Terus dia kayak tetap mau aja gitu, kayak ih kok mau sih nih mainnya, lu kan cakep gitu. Tapi anaknya dia datang sih, yang anak yang main jadi anaknya itu. Anak yang mana? Anak si itu, anak main karakter. Iya. Tahu-tahu. Yang anak yang ngambil sisi ibu itu kan. Ya lo main ganteng. Itu drakornya ada kodoknya biar aku nonton. Kade wajib live pas launching Avamute. Izin pamit, taruh menyusui dulu. Dadah Kak Ede ya. Sampai ketemu next room. Marsha film studio yang tadi romance bareng anakku lagi. Namanya apa? Kasih tahu KBM. Aku mau nonton. Aku perlu nonton. Aku perlu nonton sesuatu yang ada masa sih. Masaki sudah. Masih ngantuk, ayo kita makan. Biar enggak ngantuk, Cah. Mau makan apa? Bukan nanti kita baru makan pizza. Yang penting gigit, Cah. Sumpah ngantuk. Makanya aku mau belajar lagi. Oh, kasihan. Bukan belajar itu, dari sekolah, dari sekolah. Oh, kasihan. Sama aja sih, Kat. Kita dong kasihan. Iya, bedanya sih pertamanya oh kasihan, sekarang ya oh man. Oh, mainnya bukan kita. Oh no. Oh no. Kita lihat ya guys, aku sketch ini. Aku udah berapa, kamu kira aku udah ngegambar berapa lama, Kak? Udah. Nah, kan yang kamu kasih lihat aku foto itu sih, yang udah lihat foto kamu waktu kelas 4 itu. Terus aku mikir, Marsha waktu kelas 4 aja gambarnya udah bagus. Apaan ini orang ngewarnai? Itu gak gambar? Itu bukan gambar nih, Doraemon nih, mau lihat gak guys? Aku ngerasa cakep di sini jadi gak apa-apa. Kamu gambar, oke, aku tahu sekarang kenapa dia sangat bagus gambarnya. Dulu aku gambar ini Doraemon, aku ingat banget. Ini kamu ingat dia gak? Dia udah muka aku masih kecil. Tapi kamu gambar atau apa sih? Ini aku warnain, jadi diituin sama itu. Terus aku outline lagi gitu biar keliat. Iya sih, pinter kan lu warnainnya. Aku cuma mau gambar dong, Cah. Mau gambar dong. Bagus kan? Bagus gak? Aku tuh gak ngerti kalau mau gambar nih. Aku udah ngikutin, aku mau gambar Todoroki kan. Karena aku gak ngerti kayak bikinnya gimana, sampai Todorokinya aku taruh bawah kertasnya. Terus aku ngikutin HP-nya. Oh tahu ya? Itu Tracy, yang Tracy. Ada tuh, ada kok yang barang untuk kayak gitu juga. Iya aku Tracy, ini really tracing. Terus aku kayak, mungkin ini bisa lah nih shading-nya aku. Cakep buat cowok. Kurang tinggi gak sih untuk kepala? Ya aku udah kelihatan orang. Ya aku tadi mau lihat kamu gambar dari nol, terus aku lupa. Aku ingin belajar. Ini besar. Ah harusnya jidatnya digedein nggak sih, jidatnya kecil banget. Gedein. Tapi emang orang jidatnya kecil sih. Nggak ngukurin dulu perbandingan ya. Berapa Syah? Kamu forehead, five head? Kamu berapa? Forehead. Aku juga forehead, five head deh. Siapa yang favorit ya? Ada aku. Kasinta ya? Bukan aku. Kamu? Aku termasuk. Bukan, ada akademi yang kata aku lupa tapi. Siapa ya? Jenuh siapa namanya? Lupa. Ada gak sih? Apa kamu? Kurang ajar lah. Lupa. Kurang ajar nih. Kalau dihitung dengan secara kotor sih. Kotor? Gak tau dah. Pokoknya secara seluruhan sih ya dari. Ini aku udah selesai gambarnya guys. Our one and only. Uri, one and only. Nega. Namu ya po. Nih dia punya eyelash di bawah mata kayak seperti cewek. Itu adalah Miyamura. Muka
yang sangat dingin tetapi ternyata baik. Ih, kok ada yang aneh. Miyamura. Aneh kalau dilihat dibalik. Kalau dibalik aneh. Kamu tau gak yang aku paling gak suka dari art itu apa, Kartina? Setiap art itu beda kalau kamu di flip. Tau gak? Kamu tau kan art yang ke flip gitu. Jadi kan kamu ngeliat game secara mata gitu kayak oh keren deh. Nanti pas kalau dibalik itu kamu lihat kaca beda. Sis, itu aku ada foto, aku ada foto. Kamu flip, pasti nanti jadi beda. Semua art kayak gitu. Nggak, tergantung kamu gambarnya kayak gimana, iya. Hari ini Miyamura, kemarin aku juga gambar Miyamura. I love Miyamura. Tuh kan lu jangan ngatain gambar gue. Jadi kayak cewek. Jadi beda kan mukanya mencong gitu. Aduh gak mau aku kasih lihat gambar aku semua. Cuma ketawa aku jadi aneh sih kalau disini disuruh. Cuma ketawa lagi. Itu ketawa siapa? Ih kok aneh sih. Aku jadi gitu dari tadi aku juga sadar tau. Gugokunai. Tuh. Gugokunai. Sake-sake. Tuna-tuna. Sake-sake. Tuna-tuna. Kalian masih inget ini gak? Ketawa doang tuh gak apa-apa udah jelek. Eh tunggu dong. Let's do this. I want to charge my phone. Ih, aku pernah buat ini guys. Ini pas buat Natal waktu itu di sekolah. Ini kayaknya dicopot-copot deh, maaf ya. Tapi I ever made this. I made it. Okay. Kiss じゃない. Guys, kita akan menyelesaikan hari ini. Apa ya foto, tempat yang foto bagus? Di mana cut yang bagus? Jangan lupa stream darah shinai. Jangan lupa nge-stream darah shinai. Asyik kata. Darah curah banget aku cinta. Babalu capat babalu. Kita mau foto-foto dulu, mau nggak ikut Katrina Irene? Katrina mau ikut nggak? Iya, iya. Ini mahal ya, maaf. Halo. Guys, ayo.
Keren gak? Yeay! Angkat tangan. Kok masih? Masih foto? Lama gak? Gue kan arigatonya ichinisan. Let's kita baca podium dulu guys. Terima kasih sama atas giftnya kepada Kak Elia. Terima kasih Kak Yando, Kak Rea, Kak Pisak, Mas Edi, Kak S, Kelapa Bang Edi. Terima kasih Kak Kodok Suci. Semuanya terima kasih buat atas gift-giftnya Kak Fai, Kak Yusril. Nah sekarang kita akan memasuki membaca podium. Tunggu ya, Katrina bantuin. Kita akan membaca podium. Ya, kalian udah menemani aku banyak banget hari ini, yaitu adalah bercerita, makan, dan gambar. Kita pertama, kita yang jalan-jalan dari pertama kali. Kita dari selatai kali. Yang nomor 100 kita mulai dari Kak Hanzuan, terima kasih. Nomor 99 ada Kak Bojek, terima kasih Kak. Nomor 98 ada Kak Bobor Pedo, terima kasih Kak. Nomor 97 ada Kak Ais Nobi, terima kasih. Nomor 96 ada Revaloris, terima kasih ya ganti. Oke, nomor 100 ada Kak Hans, terima kasih. Kak Hyun Jae, terima kasih. Kak Yovandi, Riki Winata, terima kasih. Kak Ade, terima kasih. Kak Majipi, makasih. Kak Lokira, terima kasih. Kak Shinta, ini Shinta beneran gak sih? Demi apa ini udah kalau Shinta? Shinta! Ada Kak Shinta, nomor 94, itu beneran gak sih? Ada Kak Gari, terima kasih. Kak Freckles, terima kasih. Kak Suzuki, terima kasih. Kak Syamiri, terima kasih. Kak Kuya, terima kasih. Kak Mubarak, terima kasih. Kak Ruwici, Papa yang masih, terima kasih. Kak Rizky, wah ngikutin Kak Hasmini aku lihat. Hehe, terima kasih Kak Rizky. Kak Otsis, terima kasih. Kak Yandu, terima kasih. Terus kita ada Kak Egi Saputra, terima kasih. 83, terima kasih. Nomor 82 kita ada Kak Cula, terima kasih. Nomor 81 kita ada Kak Bonbon, Kak Roger Sigeta, terima kasih. Kak Japa, terima kasih. Kak Liliup, terima kasih. Kak Osha Osha, terima kasih. Kak Yuli, terima kasih. 73 kita ada Kak Julia, arigat. Ngelag. Kak Sekte Penyembah Sendokan, terima kasih ya Kak. Kak Cipa, terima kasih. Kak Farabi, Farabi saya terima kasih. Kak Iksan Anavi, terima kasih. Kak Mas-Mas Biasa, terima kasih. Kak Idai, terima kasih. Kak Aks, terima kasih. Kak Okim, terima kasih. Kak Tino Tuan Mas Edi, terima kasih. Osamu Mia Lenate, terima kasih. Kak Andrea, terima kasih. Kak Ignatius, terima kasih untuk hari ini. Kak Opoxap, terima kasih. Nomor tangan nomor 6, nomor 60. Nomor 59 ada Kak Biputo, terima kasih. Kak Ayu, terima kasih. Kak Bayu aja, terima kasih. Kak Fizlumnya Marsha, terima kasih. Akun Tugas Sidik, terima kasih Kak. Kak Ande, terima kasih. Terus Kak Miski 103 Goreng Kodok, terima kasih Kak. Kak Alas Elza Gia Purwanto, terima kasih. Kak Teres, terima kasih. Sakti Ganteng, terima kasih. Kak Z.O.C, terima kasih. Kak Zedi, terima kasih. Kak Pecel Ayam Mas Edi, terima kasih. Kak Mumugi, terima kasih. Terus Kak Friendly punya Marsha aja, terima kasih. Kak Kodok sedih gak pernah VC, terima kasih. Jangan lupa VC dong, nanti ada VC sama aku. Jangan lupa, jangan sampai mau kehabisan. Hey guys, Kak Faisal Art, terima kasih. Marshmallow Mas Edi, terima kasih. Kak Wayuni, terima kasih. Kak Gif, terima kasih. Kak Pandu Perdana, terima kasih. Yang 39 Kak
Kak Inza Arya, terima kasih. Kak Dio, terima kasih. Arigato. Kak MSZ16, terima kasih. Kak Jaki Jaki, terima kasih. Ngelek. Ngelek. Aku ngelek, maaf. Kak Molen, Kak Faik, terima kasih. Kak Otter, Otternya Marsha, terima kasih. Kak Amrul, terima kasih. Kak Andriana, terima kasih banyak. Kak Firman Syabai, terima kasih. Kak Raka Dani, terima kasih. Dadah. Kak 910, terima kasih. Kak Reza, dadah. Kak Nanai si Ceria, dadah. Kak Tri Bayu Priangga, terima kasih. Kak Ingginya Masya, terima kasih. Kak BN, terima kasih. Widi, Kak BN sebelahnya Kak Inggi. Widi, cie. Kak Faismu, aku yang makasih. Terima kasih Kak Faismu. Bakso Pak Edi juara, terima kasih. Kak Yusril, terima kasih. Kak Kes Oman, terima kasih. Kak Kina, terima kasih. Kak Chicken Nugget lagi ngapain, terima kasih. Kak Generasi 9 JKT48, arigato gozaimasu. Oh, Generasi 9. Kak Anto, terima kasih. Kak Hamsternya Dendu, terima kasih. Kak Fisak Mah Edi, terima kasih. Kak Iqbalas, terima kasih. Kak Rare, terima kasih. Kak Dialektik Sara, terima kasih. Kita udah masuk 10 besar. Yang 10 nama ada Kak Rare, ada Kak Rare Miamiel, terima kasih. Nomor 9 ada Kak Dialektik Sara, terima kasih banyak buat hari ini, Kak. Nomor 8 ada Hamster Geprek Gendut, terima kasih Kak. Kak, nomor 7 kita ada Kak Edea Nobanaki, arigato gozaimasu Kak Edea. Terima, nomor 6 ada Marsha Sayang Wisnue, terima kasih Kak Wisnue. Wisnu. Kak, nomor 5 kita ada Kak Sempol Mang Edi, terima kasih Kak Sempol Mang Edi. Nomor 4 kita ada Kak Filsa, no Marsha, teman Mas Edi. Terima kasih Kak Filsa. Nomor 3 kita ada sebelah Bang Edi, aka Edward. Terima kasih. Nomor 2 kita ada Marsha Zmi. Terima kasih Kak Hasmi, cie yang ganti nama. Nomor 1 Kak Edward S. Edi. Banyak banget yang namanya Edi dan Edward today. Semuanya terima kasih buat showroom hari ini. Sampai ketemu lagi next showroom. Jangan lupa tanggal 20 nonton show 1 dan show 2. Jangan lupa stream Darashina S kata cari coba untuk mencinta 186. Jangan lupa, kita harus reach 200 dan melebihi. Jangan lupa nge-stream mulu ya. Dadah semua, terima kasih buat hari ini. Foto lagi yuk, Kat. Gini nih. Oh, kalau gitu aku gak, kamu gak usah. Kamu gak mau, Kat. Katrina bilang dadah, Katrina. Bye-bye semua, arigato. Ya. Dadah semua, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu next showroom dan video call. Bye-bye. Thank you. Oh ya, aku belum dadah-dadahin yang itu, yang lain. Dadah semua, Yukiame, Iqbalas, Tirakas. Dadah Kak Miski, Kak Ipex, Kak Nanay, Kak Ingginya, Kak Raka Dani. Dadah semua. Kak Yusril, terima kasih. Dadah. Mi Aceh, terima kasih ya sobat Mi. Dadah Kak Azra, semua dadah semuanya, terima kasih muah.